Kita tahu jawab. Si pedagang baksonya nggak terima gerobaknya hancur kayak gitu. Mereka mau menghakimi Fathar. Semuanya ribut, tapi kita mencoba untuk menenangkan warga kita karena kita nggak akan lari, kita salah. Soalnya nggak apa-apa dari tadi. Kita ngomong baik-baik, ada jalan keluar baik-baik. Iya, kalau Bu, kita maaf sama-sama ya. Emosi, nggak ada keluar jalan yang baik, benar nggak? Ya. Kita akan gantiin, kita gantiin Bu, udah selesai ini juga masalahnya. Ini pasti Indra, nggak bisa diam. Sumpah nggak kenapa-kenapa, tadi pas aku kesini kan nggak kenapa-kenapa. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga heran ini apa yang terjadi sama mobilnya Dian, apa yang terjadi sama Fathar. Lu mau apa-apa tadi? Enggak. Gue pertama bawa masih ngerem, cuman pas gue ngisi gini udah blok-blok gak bisa diinjek. Kayak gini apa sih masalahnya sih? Bilo gak pernah di servis apa gimana sih? Sumpah demi Allah gue gak tahu kak. Gue bilang sama anak-anak coba cek mesin. Ternyata remnya diputusin. Kenapa? Kenapa? Kenapa Bu? Ini apa? Ini gak apa-apa kan? Remnya dipotong ya Pak. Ayo kamera dong, kamera dong. Gengs, lihat deh gengs. Ini. Lu baru bawa mobil ini, mobilnya parkir di mana? Mobil tadi di samping taman itu. Oke, di taman itu ada yang CCTV atau apa? Gua nggak tahu, gua nggak tahu. Bisa nanya nggak kira-kira? Masalahnya pertama gua jalanin masih bisa nih di rem. Ya udah, daripada sekarang kita berandai-andai, tanya aja ada CCTV atau nggak di sana. Saat tim katakan putus lagi berusaha mencari tahu siapa penyebab dari semua hal ini, Indra sempat-sempatnya nelfon klien kita. Lu di mana? Apa sih yang lo mau sekarang tadi gue udah... Ya kamu kenapa ngapa-ngapain neror-neror aku kayak gini? Udah makin gak usah, udah. Ya, kalau lo marah-marah kita gak bakal dapat informasi apa-apa, dia bakal ngeles. Di tengah segala keributan itu, ada sebuah motor melintas. Dia bakal ngelak, udah. Komo dan Fathar naik di satu motor, sementara gue dan klien masuk ke dalam mobil pengintaian. Kita ikutin motor ini. Nah, ini lo tau gak dia kira-kira ngarah kemana? Dia mau keluar kota apa gimana nih? Enggak mungkin keluar kota, enggak mungkin ya. Iya kan bisa aja dia kabur, terus dia coba untuk cari cara keluar dari kota dulu. Setelah melalui proses kejar-kejaran yang cukup panjang, cukup menguras energi, akhirnya Komo dan Fathar berhasil memberhentikan motor mereka. Berhenti lo. Geng, saya turun. Berhenti lo! Lo tadi yang mutusin rem kan? Lo yang mutusin rem tadi kan? Enggak, apa terus ngapain lo lari? Ngapain lo lari? Berdiri. Enggak, kalau lu enggak salah ngapain lu tadi lari? Ngapain lu lari? Gue cuma lihat aja, cuma... Enggak bohong lu ya! Kalau lu cuma ngeliat doang, enggak mungkin lu lari. Kenapa lu lari? Sumpah. Dia masih berusaha untuk lari. Kejar, dapet. Lu mau lari? Gue enggak tahu. Gak lama handphonenya bunyi-bunyi mulu, gue denger di celananya. Pada saat gue ambil ada tulisan My Boss. Ini maksudnya apa? Oke, handphone lu bunyi. Mana handphone lu? Handphone lu mana? Coba lihat.
Siapa yang ngumpulin lo? Yang ngumpulin lo siapa? Oke, okay, my boss. Bos siapa? Itu bos kerja. Oke, okay, yuk. Kalau bos kerja biasa, yuk kantor polisi. Yuk, sekarang kantor polisi. Ya udah, okay, sekarang. Oke, ini nelfon lagi dia. Oke, okay, ini nelfon lagi. Ayo. Bos ini siapa? Okay, okay. Gue disuruh orang. Akhirnya dia ngaku gitu lah. Dan gue tanya, yang nyuruh lu my boss yang ada di handphone lu ini? Dia bilang, iya. Angkat. Gue disuruh mutusin rem mobil. Lu tau gak lu tersesat itu orang? Ya, ngapain. Diam lu. Gak, bang. Gue cuma disuruh aja. Yang nyuruh lu siapa? Ini yang telepon ini. Siapa yang nyuruh siapa? Enggak, lu angkat telepon ini. Dia bilang apa lu kasih tahu gua. Udah benar. Dan setelah telepon dimatiin kita tanya apa permintaan dari bosnya itu. Ketemu doang. Hah? Dia mau ngasih pengen bayaran. Pengen ketemu atau ngasih uang buat lo? Dia pengen ngasih duit buat lo kan. Udah lo ngaku. Masukin mobil, Dia mau ketemu. Masukin aja yuk. Ya udah, kalau gitu kita langsung samperin aja orang ini, kita cari tahu siapa yang menjadi dalang di balik semua tindakan kriminal ini dan kita sama-sama selesaikan masalahnya Dian.